Alright guys, di video kali ini kita akan memberikan banyak cara menggunakan aplikasi di Oppo A15 ini. Tapi sebelum kita lanjut di channel ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Oke. Pertama-tama teman-teman harus memasuki pengaturan. Tapi sebelum itu kita langsung pilih keamanan. Kayaknya salah deh. Bukan pengamanan sih sebenarnya. Kita kembali, kita masuk di privasi. Nah, setelah masuk di privasi, kemudian kunci apli, guys. Jadi teman-teman di sini baru kunci apli tetapkan, kemudian gunakan sandi. Kita di sini pakai 4 angka aja. Jadi contohnya gue kasih 00 aja biar simpel. Jadi di sini kita isi siapa nama salah satu guru Anda. Jadi di sini kita kasih Norel aja, nama gue sendiri aja biar gue nggak lupa. Nah, setelah itu di sini kita bisa pilih aplikasi yang bisa dikunci. Tapi sebelum itu, di sini kita akan kembali dulu. Di sini saya akan sembunyikan aplikasi Facebook dan WhatsApp di sini. Oke, langsung saja kita masuk di kunci apli, kemudian kita masukkan akses sandinya. Kemudian kita pilih aplikasinya yang kita mau sembunyikan, Facebook. Nah, di sini adalah sembunyikan dari layar depan. Oke, di sini tata matanya udah kesilang. Jadi kita langsung kembali, kita pilih aplikasi WhatsApp lagi. Oke, kita klik aplikasi WhatsApp, kita sembunyikan dengan cara yang sama. Nah, otomatis di sini langsung hilang, guys. Jadi nggak kelihatan. Jadi bagaimana cara mendapatkannya? Kita masuk di telepon, kita masukkan kode akses pagar kemudian 000 maka otomatis di sini kita lihat tersembunyi. Oke, segitu doang dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching.